Sagubing prarawuh Renkang Hamengku Karso Bapa Bupati Trenggalek Sampun cengkar saking sasana Hangedi Busana Satrio Bagus Hangagem Busaraja Nyayu hangagem busananing patu Lamba ingkang kakung minangka kakang Trenggalek Yekti hangagem panutuping mustaka kang endah ing warna Kadya miturut gagrak jebeh senopaten hanambahi tanggoning satrio Kumenyar mo probo kentar-kentar winor gondowido Sumiratam babar tejo moyo sang dangu tan soyo cetho Soyo caketan soyo ngalelo Pranyoto menikote janing kakang Trenggalek Non ninggih dene kang hangestreni Wanita kang sulistyo ing warna katon ngremenakene trombungahaken panggalih Pun kadang kula badhe hanggelar saripatining busana kinarya hangagem basa kang bisa nyawijekke nuswantara sumangga Rahayu sedulur Pakem Kakang Trenggalek Dengan gagah Kakang Trenggalek mengenakan Blangkon bergaya cebeh senopaten lambang kegagahan seorang kesatria Baju yang dikenakan Kakang adalah surjan bermotif udan liris Yang menggambarkan ketenangan dan kesetiaan Keris sebagai pusaka dan simbol pemuda Jawa menggambarkan kesatria muda yang siap ditugaskan untuk mempromosikan pariwisata, melawan hoax, dan menjadi simbol pemuda Kabupaten Trenggalek. Pakem Bayu Trenggalek Kedua Bayu mengenakan kebaya berwarna putih tulang selaras dengan jari bleda dan tidak menggunakan kutu baru sebagai gambaran wanita Jawa yang masih gadis. Salah satu Bayu Trenggalek mengenakan konde yang menjadi pelengkap hiasan kepala wanita suku Jawa. Sedangkan hijab menjadi pilihan kedua ketika Bayu
tidak mengenakan konde sebagai bentuk penghargaan tersendiri bagi muslimah yang mengabdikan dirinya ke dalam duta wisata. Kesemuanya menyematkan bunga mawar merah di belakang kedua telinga yang menyimbolkan kecantikan selaras dengan kemampuan yang tak diragukan. Secara khusus, pakem Kakang Bayu Trenggalek menggunakan hasil produk lokal dengan dipadukan penggalian sejarah cukup dalam untuk menemukan identitas daerah. Jari Blangkon dan Selendang menggunakan jenis batik bledak, jenis batik tulis yang terdiri dari dua warna dengan dominan warna putih yang berasal pewarnaan alam, sehingga kesan klasik dan elegan muncul pada batik ini. Pemaduan dua gaya busana, adat Yogyakarta dan Surakarta, turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan pakem Duta Wisata Trenggalek, yang mana secara historikal Trenggalek pernah terbagi atas dua wilayah kekuasaan tersebut. Hadirin, inilah pakem Duta Wisata Kakang Bayu Trenggalek, Bledak Sumara. Busana pakem Kakang Bayu Trenggalek. Pun katampi pusakaning Narapati kang ngagem dening kang kakang usandung kapatur aku ing panuntan po pepindhan dumateng kang hamengku karsa Bapak Bupati Trenggalek. Dene konduring Sri Kakang Bayu Trenggalek Kamuto Cinondro, Simating Busono, Angembo Busanane Prameswari, Petak Pepak Tansah Agawe Penak, Tinon Saking Madrowo Ambyor Mopyor Pating Glebyar Pating Clorep, Katambu Ing Pandam Kurung, Lamunto Cinondro Kadyo Kilat Asesiring. Pamujang kanginan dene Rolo Maksono Kakang Bayu Trenggalek membat madya lumanggange ware melo ing wadana samunu agilar giler kadya kencana pinabar sinaring netra andam marang kanginan usan tungkap pakem Kakang Bayu Trenggalek bledak